Babin Kamtibmas dan Babinsa TNI Polri di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, kompak menjaga dan memelihara budaya gotong royong masyarakat. Salah satunya dengan turun langsung ikut mengaduk pasir dan semen membangun jalan. Aksi itu dilakukan keduanya di Kampung Lembur Tidur, Desa Bantar Kalong, Kecamatan Cipatujah pada Kamis 11 Juli 2024. Babin Kamtibmas Bantar Kalong Brigadir Asep Mulyana dan Babinsa Koramil Bantar Kalong, Serka Agus Sugianto berbaur bersama masyarakat. Meski memakai seragam lengkap, keduanya turut gotong royong mengecor jalan. Gotong royong tersebut bagian dari pembangunan jalan usaha tani sepanjang 350 meter dari Dana Desa 2024. Tujuan pembangunan jalan itu untuk memudahkan aktivitas masyarakat berladang. Brigadir Asep Mulyana, Babin Kamtibmas Bantar Kalong mengatakan bahwa tugasnya selain menjaga keamanan di desa tersebut, juga membantu masyarakat dalam hal apapun jikalau masyarakat membutuhkan. Iya, saya bantu warga gotong royong mengecor jalan desa. Jalan ini juga merupakan akses jalan warga yang beraktivitas menuju perkebunan dan sawah. Saya langsung berbaur dengan warga mengaduk pasir, katanya. Menurutnya, tugas yang diemban Babin Kamtibmas dan Babinsa adalah ikut serta dalam memelihara keamanan dan ketertiban, serta melestarikan budaya gotong royong. Sementara itu, Yani Kepala Desa Bantar Kalong mengucapkan terima kasih kepada Babin Kamtibmas dan Babinsa. Keduanya turut membantu dalam pembangunan jalan. Hadirnya Babin Kamtibmas dan juga Babinsa ikut dalam kegiatan masyarakat. Warga lebih semangat dan juga semakin kompak, ujarnya. Apip Harapan Rakyat Tasikmalaya.